Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Yang ada pagi lagi lah. Pukul 11 ni pagi lagi. Jadi kita cerita pasal rumah ni lah. Rumah Dizat Umairah. Dizat Umairah yang kita pergi last tahap pada hari ni. Dizat Umairah lah. Dizat Umairah ni Dizat yang terkenal jugalah. Dizat yang manja. Jadi kuasa rumah ni ialah 900 kaki persegi. 900 kaki persegi. 3 bilik, 2 bilik air lah. Kita bui ke apa? Kita bui berhutung mahal tu. Berhutung 2 lah kita bui. Lepas tu kita bagi lagi tingkat tingkat bucu dekat cermin, tingkat apa, labur. Pelbagai lagi kita beli sliding door di sebelah tanah lah kalau design Umairah ni. Bukan seperti design Mikaela. Mikaela jenis melebar, ini di Umairah. Jadi design ni kita beri full spec lah sebab dia design antara design full spec. Mempunyai kita beri apa lagi, atap genting. Atap genting ni. Lepas tu kita beri apa, mozaik full seluruh ruang. Kita beri cili kapur, double layer, dapur downlight, pelbagai lagi. Ini bahagian hadapan, di bahagian hadapan dan bahagian luar lah ni. Jadi di hadapan saya ni ialah pegawai pemasaran kita, Pak Suding. Pegawai pemasaran kita, Pak Suding ni. Okay, sekejap kita masuk review belah lah. Kita tunjuk bahagian luar dulu. Ini di bahagian luar. Hadapan dia lah ni. Jadi kalau design full spec ni, kita beri sekali dengan longkang lah. Longkang. Kita bagi sekali dengan longkang. Haris Zoki pilih Haris support. Terima kasih. Ha, ni bagi tepi rumah lah. Ni di belakang rumah. Bagian belakang rumah. Rumah ni berharga RM135. Saya confirm balik lah. Jadi kuasa rumah 900 kaki persegi. 3 bilik, 2 bilik air. Warna bina secara cash. Terima kasih Haris Zoki Fli, Haris support ya. Boleh balik tu, takut line kau nak tahu line seluruh kau tegah kau. Mana masuk tu boleh komen, share, boleh. Tak masalah. Ni bahagian belakang tak di bahagian hadapan. Jadi bahagian belakang ni, dia nak main beginilah rupa dia. Okey, jadi kita nak masuk ke dalam tu, kita putar rumah dulu. Tunjuk bahagian kawasan-kawasan rumah dulu. Ni kita bagi side dia, bagi tepi dia, bagi tepi. Kita bagi apa loken ni, keliling rumah lah, longkang keliling rumah. Dan kita beri lagi, apa kali dia Umairah ni, Umairah ni sebelah tepi lah. Dia punya sliding door, di sebelah tepi. Okay. Jadi kita nak masuk ke belah dalam lah. Nak masuk ke dalam rumah. Okay. Ni punya tangga. Okey. Yalah. Oh, minta maaf, line slow. Dia rasa bukan line slow sangat. Tengok line ni okey, 2 bar 3 bar tapi masuk dari rumah je tak ada. Masa satu lagi saya pun panas kot, saya pun panas. Okey, saya sambung cerita lah. Rumah ni hampir nak suruh kunci lah. Mungkin hari Ahad ni lah, 19 hari bulan ni akan suruh kunci. Hampir-hampir dah nak suruh kunci. Okey, yang saya masuk ni sebagai ruang tamu. Ruang tamu ini kita beri siling kapur double layer, kita beri lampu downlight dan kipas lah. Okey, jadi bahagian ni kita, ada juga sliding door pelbagai lagi lah. Okey. Untuk bahagian mozaik ni kita beri seluruh ruang pilihan owner lah. Bergantung produk design lah. Kalau tidak ada penambahan harga, kalau pelik-pelik sikit memang mahal sikit lah. Okey, jadi rumah ni tak berapa lah dalam berapa persen lagi dalam bagi saya lah. Mata saya ni tengok dalam 95%. Hanya tacak-cak je, tacak. Tak banyak lah. Okey. Jadi owner pilih rumah ni bahagian luar ni hijau, dalam ni macam warna hijau ke apa ni? Kayan. Macam biru campur hijau, kayan lah dalam media. Pintu hadapan kita beri dua daun berkaca. Pintu hadapan dua daun berkaca. Okey. Dan kita tunjuk bahagian bilik, bahagian dapur. Okey. Pertama-tamanya sekali kita akan masuk di bahagian bilik master bedroom, ruang master bedroom. Yang mana master bedroom ni ialah bilik yang selalu diduduki oleh keluarga ibu bapa. Selalunya anak tak letak di sini. Ibu bapa akan duduk di master bedroom ni. Jadi master bedroom ni special dia ada tingkat labuh lah. Jadi kalau yang mana berada di bilik ni boleh tengok di bahagian tepi, side. Apa tak tengok bahagian depan sahajalah. Okay, saya nak masuk ke bilik ruang ini.
Tuan ini mempunyai satu tandas, satu bilik air. Satu bilik air. Boleh masuk? Okey, boleh. Okey, ini adalah owner buat bilik air ni. Mozek dia sehingga ke shilling. Rapat ke shilling. Memang lengkap lah. Comel lah design ni owner buat ni. Dia buat sampai ke shilling dia punya mozek. Full sampai ke shilling. Dan ada satu lampu daulat seperti biasa. Memberi maksud tanda. Memberi pipe, air tinggi, pipe wuduk dan pipe shower lah. Tidak pasang lagi. Okey. Okey, di bahagian bilik ruang apa? Master bedroom lah. Master bedroom punya dua tingkat lah, tingkat bucu dan satu tingkat labuh. Dua bahagian tingkat labuh lah. Okey. Keluasan kita tak pasti keluasan bilik. Detailnya kita tak dapat confirm lagi lah detail dia. Aku rumah ni hampir serah kunci. Hampir serah kunci je lah. 19 hari bulan ini dapat serah kunci lah rumah ni. Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Rumah ni hampir siap lah. Tak ada masalah lah. Okey, inilah ruang master bedroom yang saya tunjukkan tadi. Dan seterusnya kita akan pergi ke ruang dapur. Ruang dapur dahulu. Kerana bahagian ruang dapur ini kita ada. Ada table top. Kita beri table top dan mempunyai table top ni kita beri juga sliding dia. Inilah special. Inilah dia berikan dengan sliding table top. Table top kita beri sepanjang 7 kaki. Yang mana nak buat penambahan kaki sepanjang lagi nak buat 15 ke 10 kaki ke boleh, tak masalah. Ada quotation, ada harga penambahan lah. Ini bahagian dapur dia. Bagi dapur dia, dia owner pilih warna sama dengan ruang tamu. Sebab bagi dapur ni rasa kena dengan color ruang tamu lah. Warna macam, saya tengok dia macam hijau, macam biru, campur. Ada, dia macam cayenne. Warna cayenne. Ruby Property hadir support team. Terima kasih Ruby. Cantik warna cat ini. Comel. Owner pandai pilih ni. Owner pandai pilih. Memang comel lah warna cat ni. Okay. Jadi, saya tengok tadi pada bilik master bedroom tu, dia buat mozek sehingga ke rapat shilling lah, sampai ke shilling, ke atas. Mozek dia di bahagian tepi sehingga ke shilling. Itu di tandas master bedroom. Jadi kita nak teruskan ke tandas ruang tamu. Ruang tamu dan bersambung dengan ruang bilik lah. Okey. Jadi, tutup dulu. Nak pergi sana tak boleh tandas. Tandas ni cantik juga sebab owner buat. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Bagi saya, mungkin saya sendiri pun, umur saya mungkin sampai ke atas jugalah mozek. Memang nampak lain, nampak comel lah sampai ke atas ni. Tak nampak kosong. Kalau nak buat sampai ke atas ni ada penambahan harga. Kalau ikut asal kita, kita tak buat sampai ke atas lah. Kita buat sampai setinggi 7 kaki lah, kebiasaan sampai sini je lah. Ni, sama tinggi dengan pintu tandas ni lah. Bagi saya tandas ni. Kenapa kita tidak pakai kayu? Sebab kalau kayu ni, kalau dah kena air banyak kali, dia akan jadi bengkok, jadi repuk lah. Jadi kita pakai apa? Frame yang seperti aluminium macam ni, untuk tidak berkarat ke apalah. Kita beri juga bahagian ni, kita beri tandas cangkung dan satu pipe air sembayang. Dan sinki lah, seperti biasa, sinki. Jadi setiap desain yang dipilih oleh owner, siapa-siapa saja, pelbagai desain yang kita ada, pelbagai jenis yang kita ada, tiada masalah yang anda berminat desain mana. Kita ada lebih 30 desain yang anda boleh pilih daripada salah satu daripadanya. Nak buat sekali buat 5 biji rumah pun boleh, tak ada masalah. Okey, tadi kita review bagi tandas ruang keluarga, ruang tamu lah. Okey, sekarang kita nak review di bahagian bilik. Bahagian bilik ruang mungkin anak dia lah pun. Okey, ini ialah bahagian bilik anak dia. Mungkin lah, insyaAllah. Jadi, bahagian bilik anak dia, dia memilih berwarna purple. Berwarna ungu. Purple ni bahasa Inggeris, jadi ini ialah berwarna ungu. Berwarna ungu memang cantiklah tarikan mata saya. Berwarna ungu ni memang dia warna tidak cerah, tidak gelap, berwarna pertengahan. Okey, dan dia beri satu semen aircon punya point dan kipas dalam daulat lah pelbagai lagi. Tak ada masalah. Jadi keseluruhan desain ni ialah desain Umairah yang jenis memanjang. Siapa tanah jenis memanjang, saya prefer sangat buat desain Umairah. Tak kira luasan berapa nak buat, tapi minimum untuk bina kita ialah 800 kaki persegi mempunyai 3 bilik, 2 bilik air. Minimum untuk buat dengan kita lah, untuk bina rumah dengan kita.
Okey, minta maaf yang dah masuk tadi. Minta maaf sangat-sangat sebab line ni bukan juga pada line, bergantung pada line juga 100%. Dia sangkut sebab telefon panas. Kalau lah lama-lama dia bahagian luar tadi memang telefon dia panas, dan dia masuk dalam ni panas juga. Walaupun tak kena cahaya matahari, tapi dia panas sebab tak ada udara sangatlah. Jadi kipas pun tak jadi lagi, wiring belum bersambung lagi lah. Okey, ini bahagian belakang rumah ni. Dan saya nak masuk rumah balik. Saya keluar tadi sebab cari lain. Okey. Oh, dan juga kita saya nak masuk ialah ruang bilik ketiga lah. Inilah ruang bilik ketiga, yang mana ruang ini ialah ruang yang bagi anak yang kedua ketiga kebiasaannya lah. Ini ialah bilik ketiga rumah inilah. Owner memilih untuk bilik ni berwarna biru. Tengok tongkat ni. Warna memilih berwarna biru. Dan kita bagi juga lampu downlight dan siling kapur lah. Yang mana beli package full spec, kita akan dapat siling kapur seluruh ruang. Seluruh ruang boleh pilih design mosaik pelbagai lagi lah, tak ada masalah. Okey, di sini pintu PVC lah, pintu PVC biasa. Dan kita beri satu tingkap seperti biasa. Kita akan beri tingkap pelbagai lagi lah. Okey. Jadi saya nak terangkan pasal cara pembiayaan untuk bina rumah pelbagai lagi lah. ATH sudah terkenal selama bertapak selama 25 tahun, yang mana sudah terkenal sudah lama ATH Group ni 25 tahun. Jadi ATH Group ialah salah satu sebuah syarikat yang sudah bertapak agak lama lah. 25 tahun ni sangat terkenal dah agak lama. Jadi dia adalah perintis keperumahan lah. Kontraktor bina rumah tangga sendiri. Itu ATH. Nak tanya pasal rumah design apa nak bina? Kita design apa, boleh contact dua pemasaran kita. Hanya tekan link di bio ataupun tekan ataupun boleh komen di page atau apa sahaja, nanti dua pemasaran kita akan komen atau admin kita akan balas dengan segera. Okey, kita ada 4 ke 5 cara pembiayaan. Pembiayaan yang pertama kita secara cash. Rumah ni bina secara cash lah. Yang kedua kita ada secara loan. Loan terbahagi pada 3, iaitu loan bank, loan LPPSA dan loan SJKP. Loan bank ialah bagi pekerja swasta. Kerajaan boleh mohon untuk loan bank untuk rumah kedua ke apa saja. Okey. Jadi loan LPPSA untuk ke kaki tangan kerajaan. LPPSA untuk kaki tangan kerajaan. Kerajaan boleh mohon loan LPPSA untuk kemudahan lebih mudah lah. Loan LPPSA dan loan perumahan bagi kaki tangan kerajaan awam lah. Okay, LPPSA ni saya prefer yang mana kerja kerajaan boleh mohon LPPSA sebab dia lebih mudah lah untuk mohon dan kelulusan lebih senang. Okay, itu LPPSA. Dan ketiga kita ada secara SJKP. Line yang ketiga kita ada secara SJKP, yang mana SJKP ialah loan bagi peniaga. SJKP loan bagi peniaga. Okay, saya buka cermin ni panah. Okey. Dan SJKP ni bagi loan bagi peniaga yang mana berniaga gaji tidak tetap dan ada SSM, boleh mohon loan SJKP. SJKP ni penting bagi peniaga lah. Dia salah satu pinjaman perumahan juga bagi peniaga. Yang mana masuk tu boleh share, komen, like, apa sahaja yang anda boleh ni untuk kita borak seramai yang mungkin lah. Macam tu. Jadi tadi saya bising sebab apa? Sebab Adin ada pegawai pemasaran kita tu. Jadi satu rumah ni borak dua orang, tiga orang jadi bising tu. Okey, jadi bahagian seluruh ruang rumah ni kita dah terangkan. Ada sangkut lain pelbagai lagi. Okey. Kita nak berjalan untuk menunjuk ke bahagian luar dan bahagian hadapan rumah. Saya nak tunjuk bahagian dalaman dulu. Okay, saya nak beritahu ATH ni boleh bina minimum untuk bina rumah dengan kita ialah 800 kaki persegi dan 3 bilik 2 bilik air lah. Itu minimum untuk bina rumah dengan kita. Okay, kalau nak minimum lagi ialah 700 kaki persegi, iaitu package Afiah lah. Clear? Tak ada benar lagi? Yo. Beres lah. Jadi kita borak dengan supervisor kita tadi. Ni supervisor kita yang menjaga rumah ni. Ayah tak ada tak? Boleh. Okey. Jadi
kita nak terik ke pasal rumah ni dah pelbagai terangat lah daripada kita untuk rumah ni, detail tentang rumah ni. Daripada first thing, daripada awal lagi kita dah cerita pasal rumah ni. Okey, rumah ialah rumah Dizat Umairah. Nak cerita balik tu masalah, boleh je dengan anda, tak ada masalah. Nak cerita berapa puluh kali boleh, asal bertanya. Bertanya tak adalah modal saya nak tiba cerita. Kalau tak tanya, saya cerita sajalah. Macam tak faham bahagian macam mana, bagaimana nak suruh saya tunjuk boleh. Tak masalah, selagi mana saya berada di rumah ni dan live lagi, masih boleh live. Masa lagi live, boleh bertanya. Jadi rumah ni ialah, owner memilih di bahagian luar rumah ni berwarna hijau lah, berwarna hijau. Longkang seperti biasa kita akan bagi longkang. Yang mana beli package full spec macam ni, kita akan beri longkang lah. Longkang. Okey, untuk longkang ni kita beri seluruh keliling rumah lah longkang. Pelbagai lagi. Dizat Umairah ni memang terkenal lah, sangat top lah Dizat Umairah ni. Line memang tak okey. Kalau okey atau tak okey, beritahu balik lah line tu. Okey, ini bahagian hadapan rumah dah Dizat Umairah. Okey, Dizat Umairah ni berkeluasan 900 kaki persegi, mempunyai 3 bilik, 2 bilik air. Okey, kita bagi apa? Okay, seperti biasa kita bagi lampu downlight, kita beri pelbagai lagi. Mozek seluruh ruang, atap genting, buah butung tu yang tajer. Buah butung ni mahal, bukan murah lah. Ratus-ratus ni, bukan murah. Jadi buah butung ni adalah main peranan, main peranan lah bagi kita. Bukan kita, semua orang lah dia main peranan. Sebab itulah pentingnya buah butung ni. Kalau tak ada lah, dia nampak biasa lah. Buah butung ni harga dia pun mahal. Dia main peranan lah. Cucuk angin. Okay. Kita nak masuk ke bahagian rumah balik dalam rumah. Sebab paper tak kena panas lama-lama. Jadi macam tadi. Dia tak lain. Lain ada tapi dia kena panas. Jadi loading. Jadi loading kalau kena panas. Okay. Ada lain lah? Yang mana masuk tu boleh komen? Ada lain ke? Kalau tak lain boleh beritahu kami. Beritahu saya. Untuk saya nak duduk bahagian luar rumah dahulu. Walaupun panas pun tak apa. Okay. Okay, saya terangkan lah. Tak ada komen tanya apa line okey ke tak. Okay, saya nak teruskan lagi. Rumah ni berkeluasan 900 kaki persegi, mempunyai 3 bilik, 2 bilik air dan diberi package full spec iaitu design Umairah dan dikelilingi longkang lah di bahagian rumah ni. Longkang keliling rumah. Itulah design full spec kita. Jadi kita nak masuk bahagian belakang balik lah. Itu dia. Okey, ini bahagian dapur, ruang dapur. Ruang dapur ini mempunyai tabletop. Pelbagai lagi tabletop ni lah. Tabletop ni sangat penting sebab harga dia bukan murah. Tabletop ni memang harga yang agak ni lah, mengancang sikit lah. Sebab tabletop ni main peranan perumahan. Bukan murah, sekaki pun dah mahal, tukar berupa. Jadi yang mana nak bina dengan penambahan tabletop, sebab kita beri 7 kaki. Jika anda nak buat penambahan tabletop seperti 10 kaki, 15 kaki, berapa saja, boleh tak ada masalah. Hanya beritahu kami saja, kami akan buat A ke Z lah. Beritahu saja berapa anda nak buat penambahan tabletop. Kita buat kira-kira. Okey, line okey ke tu? Banyak kali dah saya sangkut line. Okey, jadi inilah tingkat bucu yang mana kita akan nampak kedua pihak, dua belah. Belah ni boleh tengok. Pentingnya tingkat bucu main peranan yang dia macam rumah style lah. Tingkat bucu kan. Nampak style lah tingkat bucu ni. Kiri kanan boleh nampak. Dia tidak terlindung lah. Okey, jadi tingkat bucu ni kalau nak buat harga pun mahal lah sebab dia ni. Tapi memang kita ada package kita. Seperti tingkat rumah Mikaela, Dizat Mikaela, Dizat Umairah, semuanya ada tingkat bucu lah tu. Anda sahaja boleh pilih design yang mana anda berminat lah. Tingkat abu kita bagi, pelbagai lagi. Pintu kayu 2 daun berkaca, kita beri 2 daun berkaca lah. Pintu kayu 2 daun berkaca, kita beri pelbagai lagi. Rumah ni bilik master bedroom, okay. Dan owner buat mozek sehingga ke ceiling. Mozek sehingga ke ceiling, memang cantik lah mozek sehingga ke ceiling, nampak full lah. Tak nampak separuh. Mozek sehingga ke ceiling ni kalau melepasi 7 kaki ni, ialah owner buat penambahan lah tu. Dia sehingga situ, 7 kaki. Jika lebih, owner buat penambahan. Jadi harga pun ada penambahan lah sebab bagi atas ni dah lain lah harga dia. Kalau masih tinggi, mozek ni bagi cantik lah jawapan dia. Itulah yang penting tu, peranan. Mozek ni ialah peranan lah.
Bagi saya memang cantik. Satu lagi tandas dia lagi cantiklah mozaik dia. Okey, ni bahagian tandas satu lagi lah. Bila air satu lagi. Okey. Ini ialah tak boleh buka. Wiring belum pasang. Tapi rumah ni hampir sudah kunci lah. Akan ada lah esok wiring sampai esok atau lusa macam tu lah. Okey, jadi owner buat penambahan sehingga ke atas lah dia punya mozaik. Memang cantik. Kalau ikutkan dia sehingga 7 kaki sehingga ke kita punya apa orang panggil aluminium ni lah. Sehingga aluminium ni ketinggian dia 7 kaki lah kalau ikutkan dia itu. Dia buat penambahan harga, dia buat quotation lain untuk penambahan mozaik. Memang cantik mozaik ni pilih. Cantik bagi saya pegang pun tak. Aduh lah. Okey. Ini pintu dia pilih pintu apa panggil ni? Bifold. Pintu bifold ni. Design bifold untuk bifold. Jadi bilik ini berkongsi lah. Berkongsi tandas. Berkongsi tandas. Sebab mu punya air 3 bilik 2 bilik air lah. Kalau 900 kaki persegi maksimum dia 3 bilik ruang. Nak buat lebih pun boleh tapi dia kecil ruang lah. Ruang keluarga dan ruang dapur jadi kecil lah. Okay. Jadi mana masuk tu boleh share, boleh komen untuk kita tambah lagi viewers kita untuk kita berborak. Sangat penting tambah viewers ni untuk kita berborak dan ramai lagi tertarik dengan design kita. Ramai yang berminat dengan design kita. Tak ada masalah. Semua orang yang tak tahu. Jadi kita sangat prefer untuk anda tuan-puan untuk share kita punya live, like, untuk komen, untuk saya bercakap. Kalau anda tuan-puan komen dalam live kita, bolehlah saya cerita lebih lanjut lah, lebih banyak. Tiada masalah. Jadi tak ada apa-apa pertanyaan sebelum saya end live dalam pukul